Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Amih Kitchen. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Kali ini Amih mau bikin sambal goreng kentang ati ampela yang sangat enak. Cocok banget untuk dijadiin lauk atau dimakan sama lontong opor, dan bisa juga dimakan sama bubur ayam. Pertama, kita potong dadu kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Potong-potong juga ati ampelanya. Kemudian kita rebus dulu ati ampela sampai matang supaya tidak bau amis. Setelah matang, kita angkat, lalu kita tiriskan. Selanjutnya, kita panaskan minyak untuk menggoreng kentang. Kita masukkan kentangnya. Goreng asal empuk saja, jangan terlalu matang ya. Kita angkat, lalu kita tiriskan. Goreng juga ati ampela yang sudah kita rebus tadi. Habis itu kita angkat. Selanjutnya kita haluskan bumbu. Saya pakai blender supaya hasilnya lebih halus dan benar-benar tercampur, tapi pakai ulekan juga boleh ya. Setelah semua bumbunya halus dan tercampur, kita masukkan ke dalam minyak panas di wajan untuk kita goreng. Tambahkan 2 lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk.
Masukkan gula merah, garam dan penyedap. Masukkan ati ampela, kemudian kentang, terakhir tambahkan air. Kita aduk-aduk, kita masak selama kurang lebih 7 menit sampai airnya menyusut dan bumbunya benar-benar meresap. Matikan kompor lalu kita hidangkan. Nah, ini dia sambal goreng kentang ati amplanya udah jadi. Dari warnanya aja udah kelihatan enak banget kan? Selamat makan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan resep terbaru dari Amih Kitchen. Terima kasih.